terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rita pada pagi hari ini, saya kira cukup bagus. Namun saya berharap supaya dikemas lagi lebih rapi, ya, dibuat sistemnya, dibuat proses bisnisnya, kemudian bisa dievaluasi setiap tahap. Jadi mulai dari pra perencanaan materi iklan, kemudian perencanaannya, kemudian bagaimana mengemasnya dalam proses kediklatan, dan kemudian akan dilihat seperti apa dampak dari sistem e-learning ini. Nah, dan saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau kita mengharus satu sistem, maka kita mencoba berinovasi yang mengembangkan sistem itu sehingga semua skop yang diinginkan oleh sistem e-learning ini bisa teratasi. Ya, jadi tidak ada dikotomi antara oh ini hanya untuk diklat-diklat yang sifatnya psikomotor dan harus dipisah dengan diklat-diklat yang sifatnya itu adalah afektif ataupun kognitif. Tidak. Jadi sistem ini harus bisa mengatasi itu. Kemudian juga sekarang itu yang selalu dinilai adalah deltanya, apa sih manfaat atau hasil dari satu sistem. Nah, itu harus bisa kita ukur. Yang pertama yang mau kita lihat, apakah cakupan peserta diklat semakin luas apabila kita menggunakan e-learning dan dibandingkan dengan tanpa e-learning. Yang kedua, apakah memang semakin efektif? Nah, apabila dua hal ini bisa dijamin, maka eksistensi training saat ini tidak dipertanyakan lagi. Karena apa? Karena zaman sekarang, di zaman human capital, segala sesuatu yang dikeluarkan anggaran negara untuk training itu harus bisa juga diukur apa deltanya, apa manfaatnya. Kalau tidak, maka diklat itu tidak dibutuhkan. Tetapi kalau memang bisa menambah manfaat, menambah coverage, maka diklat itu akan dicari orang. Makanya dalam era milenial ini, pengembangan e-learning itu akan bisa melampaui sekat-sekat yang selama ini sering kita keluhkan. Ya, katakanlah kurang dana, kurang waktu, dan lain-lain. Dengan e-learning ini, maka semua sekat-sekat itu sekarang sudah tidak ada. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada pemerintah untuk mengangkat topik ini sangat bagus. Namun, sebagus topiknya dan sebesar tantangan